saya berceramah di Pasir Gudang. Tengah-tengah ceramah, pengerusi majlis saya ni duduk depan. Pengerusi majlis ni duduk depan saya. Masa saya dia meninggal dunia selepas solat isyak berjemaah. Dia mendapat pahala solat isyak berjemaah umpama mendirikan sebahagian malam dengan ibadah. Dan dia meninggal dunia dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati di akhir kalam dia menyebut la ilaha illallah, masuk syurga, masuk syurga.